mau disoleh lagi, ya sekarang Ica suka apa? Suka yang jelek dalam diri Ica apa? Nendang. Suka nendang. Terus apa lagi? Nyubit-nyubit. Nyubit-nyubit. Terus? Mukul-mukul. Suka mukul juga. Itu biasanya karena melihat apa? Lihat dari film atau lihat dari apa? Dari film tadinya nggak pernah mukul-mukul ya, nah lihat film jadi sering suka mukul-mukul, tapi ingin berubah, mau nggak? Nah sini ya, mau berubah ya. Nah sini berapa ini? Hitung dari 5 sampai 1 setiap hitungan Ica makin relax, santai, lemesin tubuhnya ya. 5, 4, 3, 2, dan 1 tidur. Bagus, bagus sekali. Dengerin kata-kata papa ya. Dengerin. Dan sampai masuk ke dalam hati Ica. Sampai masuk ke dalam hati Ica, ke dalam pikiran Ica. Dan tersimpan. Pokoknya apa yang papa katakan menjadi benar-benar bisa terjadi. Ya, mulai saat ini seterusnya Ica merasakan selalu dilihat sama Allah, merasakan digerakin sama Allah, dihidupkan oleh Allah, dan kemana-mana ditemani selalu sama Allah, dan Allah selalu senang kepada orang yang baik. Kalau iblis senangnya kepada orang yang nyubit-nyubit, yang mukul, yang galak, yang marah-marah, itu iblis senang banget. Nah, tapi Allah enggak senang. Nah, Ica ingin disenangi sama Allah apa ingin disenangi iblis? Ingin disenangi Allah ya, disenangi sama Allah. Nah, mulai saat ini seterusnya, setiap ada keinginan untuk nyubit, untuk marah, untuk apa namanya? Untuk mukul, untuk dorong, untuk nendang, itu ingat langsung iblisnya. Ingat langsung hantu, langsung setan. Wah, langsung nggak mau disenangi sama iblis, nggak mau disenangi sama hantu, nggak mau disenangi sama setan, maunya disenangi sama Allah. Oleh karena itu langsung nggak jadi untuk mukulnya, malah makin baik lagi. Mulai saat ini seterusnya selalu merasakan Allah selalu bersama dengan Ica, di mana saja, kapan saja, sedang apa saja. Jadi mulai hari ini seterusnya, pagi, siang, sore, malam, setiap mau tidur ingat selalu ditemani sama Allah. Setiap bangun tidur ingat selalu ditemani sama Allah. Setiap di sekolah selalu ingat, selalu dilihat dan didengar, disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ke adik-adik makin sayang, ke kakak makin sayang, ke orang tua, ke bapak, ke mama makin sayang. Dan kenapa sayang? Karena Allah selalu melihat, Allah selalu melihat. Daripada Allah marah, kalau Allah marah diambil matanya, kalau Allah marah diambil telinganya, kalau Allah marah dibikin kita nggak bisa jalan. Nah, Allah karena sayang sama Ica, makanya itu Allah menghidupkan Ica, memberikan penglihatan kepada Ica, pendengaran kepada Ica. Terus Allah juga membuat Ica bisa sekolah, Allah juga membuat Ica bisa pakai baju, Allah juga membuat Ica bisa bernafas. Oleh karena itu mulai hari ini dan seterusnya, ini adalah Ica yang baru, Ica yang soleh, yang lebih taat lagi pada Allah, lebih sayang sama adik-adik dan kakak, lebih sayang kepada mama dan papa, dan lebih merasakan kehadiran dan ditemani selalu oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, mulai sekarang seterusnya sebel banget, benci banget dengan film-film yang jelek-jelek. Film yang disukai sama setan, film yang disukai sama iblis itu film-film yang jelek, yang suka mukul, yang suka marah, nah itu yang disukai sama iblis. Nah, mulai sekarang seterusnya, kalau suka dengan film, suka dengan di handphone, itu yang disukai sama Allah. Hanya dua aja, disukai sama Allah atau disukai sama iblis. Kalau disukai sama iblis, jadi ke neraka nantinya. Kalau disukai sama Allah, ke surga nantinya. Nah, oleh karena itu, Ica ingin ke surga apa ke neraka? Oke, berarti kalau gitu Ica ngikutin iblis atau ngikutin Allah? Nah, kayak mau
mulai saat ini seterusnya, maka dari itu Ica lebih sayang, lebih baik atau lebih jelek, lebih jahat? Lebih baik, karena disukai sama Allah. Kalau disukai sama Allah, kesurgain. Kalau kesurgain, nyaman, enak, tenang. Oke, mulai sekarang seterusnya Ica lebih taat, lebih soleha lagi, lebih baik, lebih rajin lagi dalam ngajinya, sholatnya, belajarnya, ya. Kayak sekali-kali lihat film yang baik boleh, tapi lihat yang baik ikutin, yang jelek dari iblis jangan ikutin, ya. Yang jelek dari iblis lupakan saja. Kayak mulai sekarang seterusnya, betul Ica yang baik ini? Betul? Nah, ini Ica yang baru, betul? Ica yang sayang sama Allah, betul? Ica yang benci sama iblis, betul? Benci sama iblis? Ica benci? Iya, mulai sekarang seterusnya, milih Allah apa milih iblis? Nah, milih baik atau milih jahat? Papa hitung 1 sampai 5. Pada hitung kelima buka mata lebih segar, lebih fresh, lebih semangat, dan menjadi Ica yang baik, Anissa Nur Karimah yang lebih baru lagi. 1, 2, 3, lebih segar, lebih fresh lagi. 4 dan 5 buka matanya. Nah, Ica yang baik apa yang jelek ini? Baik. Ica yang kemarin apa yang sekarang ini? Yang baru apa yang lama? Baik. Berarti Ica yang baru yang di mana? Surga. Surga. Terus Ica yang baru yang di mana lagi? Lebih gimana? Baik. Lebih baik lagi, lebih apa lagi? Sayang. Lebih sayang. Terus lebih apa lagi? Sayang mama. Sayang mama, lebih apa lagi? Sayang bapak. Lebih apa lagi? Baik sama adik-adik. Baik sama siapa lagi? Nah, sama kakak juga, ya. Kayak berarti mulai sekarang seterusnya, kalau lihat film, ada yang disukai Allah, film itu ada yang disukai iblis. Kalau yang disukai iblis, diambil apa jangan? Jangan. Yang disukai iblis, diikutin apa jangan? Jangan. Yang disukai Allah, diikutin apa jangan? Ya. Nah, kita tetap lagi dulu.